Ketemu lagi. Jadi lo yang kemarin mampir ke channel gue cuman belum subscribe, oh, mending subscribe deh guys. Karena kalau kalian gak subscribe, di tenggorokan kalian bakal ada biji kurma. Wow, itu sakit banget sih. Nah, buat kalian yang udah subscribe, itu menjadikan kurma untuk menjadi lebih enak banget ya kan. Nah, thank you buat yang udah subscribe, yang udah share ke teman-teman kalian. Selamat menikmati video. Let's go. KM juga kayak gitu. Gem. Wow. Kalem, kalem. Kalem. Kalem, kalem, kalem. Kenapa dah? Kalem aja. Lu kenapa, Gem? Yan. Bentar. Yan. Kenapa? Aduh, muncul babi dong. Yan. Lu kenapa? Udah tahu masalah matem enggak sih? Lu tahu enggak sih tentang oke, gini. Lu tahu enggak sih bes kuda lumping udah jangan deket-deket sorotam. Gua sebel ya malu ya. Oke, iya santai aja ya. Cuma yang kenapa? Kenapa? Emang kenapa? Lu tau best. Hey, tam, mundur. Oke. Gua tahu ini social distancing, oke, tapi enggak usah kayak gitu dong. Oke. Okay. Bukan masalah social distancing, John. Oh, apa tuh? Lu udah lihat best lu yang di kuda lumping belum? Oh, best yang kebakar itu. Iya. Aya. Ya, lu tahu itu semua karena matem. Iya, Pak, bukannya sama prank politan. Lah, apaan sih, Gem? Lu yang bakar, Tom. Lu yang bakar kan? Kenapa sih dia lagi tempat ayun? Lagi stres ya? Enggak, gitu. Kenapa, Gem? Kemarin kenapa sih, Gem? Kasih foto sama bukti ini ya kan, bukti jejaknya. Beneran dari prank politan? Mungkin lu lagi mimpi kali. Gila lu, masa gua bakar tetangga gua sendiri? Agak pusing nih, gue nggak tahu nih mana yang benar, oke, okay? Gue nggak tahu yang mana yang benar. Tapi yang jelas ini kenapa rame banget? Buat jadi, kita bisa lebih private kah mungkin? Bisa. Ada cewek. Okay. Jadi udah gini ya Yon. Ya gimana? Di matem ini diusir dari kuda lumping karena dia itu udah ngebakar base kita gitu. Oh, bentar. Kalau itu dari versi Gemma kayak begitu, kalau kalau bener, tapi kenapa kamu kemarin nolongin aku, Tem? Iya, kenapa gue nolongin lu, Yan? Orang gue jelasin ke Ayon kok gini. So gue jelasin kan Yan kemarin kan, yang bakar siapa? Terus juga gue jelasin ke Ayon. Terus Ayon juga kemarin sempat kena bahaya. Terus gua tolongin dan Ayan sekarang udah tenang sekarang. Dan lu tiba-tiba nuduh gua seakan-akan tiba-tiba bakar base kuda lumping. Kenapa? Gua pusing. Gak emang gua enggak tahu ya, dari kemarin-kemarin gua tuh emang suka kayak menyendiri gitu. Gua enggak bisa bedain antara mimpi sama kenyataan. Gua kayak lu sih, gua kemarin depresi banget gara-gara si lu tau Odo kan, Yon? Lu tau Odo kan? Oh. Kemarin yang si preman-preman itu ya? Yang kamu ini? Oh, itu berarti nyata. Itu nyata, preman ada gua soalnya. Hah? Ada lu? Aku, yang kata dia malak-malak kita rame-rame, inget gak? Itu gua tahu, bukan. Ini yang maksud Ayan yang mana? Enggak. Gini. Kemarin berkesan sama kamu sama Pepe ya, gemat sama Pepe. Cuman dia lagi ngobrol tapi nadanya tinggi banget, kayak ada masalah gitu. Wow. Odo juga. Yang masalah di acara sekolah ya, Yon. Kemarin itu. Ada apaan tuh, Gem? Iya. Aduh, gue cerita dong. Ini nyata kan? Ini nyata. Ini nyata. Coba lu pukul gua. Nyata. Berarti yang ngebakar itu bukan elu, Tem. Bukan. Pengetahuan gua elu. Gua kira ya mungkin mirip kali ya, kan baju sekolah sama semua gitu kan. Oke. Kalau misalnya yang masalah gua ini, Yon, Petem, masalah mutia direbut sama Odo. What? Udah gitu. Iya, udah gitu kan gue sempat kayak depresi, gue nggak bisa bedain antara realita sama mimpi nih, Yon. Gue jadi bingung. Okay. Kadang suka menghayal sendiri gitu, Yon. Makanya gue pas
matem ngebakar, gue aja nggak expect dia yang ngebakar gitu. Mungkin lagi capek kali lu nya. Gue emang karena benar-benar lagi depresi banget karena mood dia sama Odo gitu kan. Nah, tapi gue di sini gue kecewa banget ketika gue mau balik ke teman-teman gue mau ke tempat lagi, ternyata gue dapat informasi dari PP bahwa si Pak Game udah jadi presiden di Elbonia. Oke. Pas gue kesana. Pas gue kesana, Pak GM ngejelasin visi-misinya, Pak GM ngejelasin struktur-struktur pemerintahannya, dan ada orang yang menurut gue gak pantas di situ, yaitu Odo. Odo jadi menteri festival atau apalah. Gue di situ kayak, wow, kok dia bisa masukin Odo yang udah jelas-jelas waktu itu malakin gue matem, Pepe, sama Pak GM, yang jelas-jelas tuh dia jahat gitu loh. Kenapa harus dimasukin? Ya walaupun gue jelas juga karena si Odo sama Mutia gitu, tapi ya gue sakit aja sih dikecewain, kayak kenapa harus Odo gitu? Kenapa gak ada orang lain kah? Kayak gitu maksud gue, John. Gitu. Kenapa lo gak coba hidup sendiri sih gitu? Kalau emang lo gak suka sama Odo? Gue gak bisa, gue gak bisa ngelepas Mutia. Gue udah ngejar Mutia selama 3 tahun, 4 tahun, Tem. Oke, okay. Ya sabar sih ya. Gimana ya, namanya juga cinta kan. Ya kalau memang dia cintanya sama Odo, itu wajar, Gem. Ya iya, dan ini kok lu bisa berdua gini dari mana lu? Kalau boleh tahu. Oh. Gua tadi dari habis cari gold sih. Kalau aku dari base aku yang rahasia, Gem. Nih ya. Base rahasia. Wow. Berpapasan aja, kebetulan berpapasan. Berpapasan aja. Terus ada lu tiba-tiba udah ngaung-ngaung, udah nangis-nangis. Oh, iya. Iya sih, iya. Eh, tapi kalian juga masuk ke Elbonia nggak sih? Kalau boleh tahu? Elbonia. Kalau aku lagi ini sih fokus bikin rumah tangga, nggak, maksudku rumah sama tangga gitu loh. Rumah tangga sama siapa, Yon? Rumah tangga sama siapa, Yon? Kalau gue sih, kenapa? Iya, gue lagi sibuk sendiri aja, lagi pengen damai aja gitu, Gem, pengen sejahtera, hidup nyaman. Kenapa sendiri gitu loh? Kenapa lo mau ikut? Ya sebenarnya gue juga kecewa sama mereka sih karena masalah ini. Tapi ya udah, gue coba untuk menyendiri lagi sih tadi niatnya setelah gue balik dari tempat tongkrongan, dari gue melihat si Odo jadi gubernur, gue kecewa banget sih. Berarti lo hidup sama Odo dong sekarang, sama Mutia juga? Enggak, gue kebetulan gue belum join Elbonia ya. Gue masih belum memutuskan untuk jadi Elbonia. Lu belum join Elbonia? Orang bebas, gue belum mana-mana. Kenapa lu gak ikut gue aja juga, biar hidup lu nyaman, tentram? Hah? Ikut lu? Emang gimana? Ya gue sih ada rumah kecil gitu, tapi nyaman. Oke. Rumahnya gimana ya? Udah lumping kah? Oh bukan, kan gue udah itu mimpi kan si Gema. Oh iya, aku belum pernah ke rumah kamu ya, Tem. Iya, nanti boleh deh mampir. Boleh sekarang kah? Gue mau lihat lu tinggal di mana sih, Bang? Ada lu, mau? Mau sih, tapi gue masih aneh aja sih lu tiba-tiba ngilang gitu, Tem. Ya karena ngobrol sama gue PP sama yang lain gitu. Iya, gue nggak wajar aja kan, pasti orang stres, Gem, kalau rame-rame terus pengen sendiri. Biasanya kalau lagi sayang-sayangnya ngilang sih. Oh, aduh, cokap touch. Ayo, boleh gue lihat, Tem. Oh, boleh. Tertarik gitu kan? Boleh. Sini. Yuk, mampir yuk. Nah, jadi ini rumah kecilku. Oh, ini kecil-kecilan kah? Iya, kecil-kecilan. Lo jadi menyendiri di sini, Tem? Iya, menyendiri aja. Aduh, santai. Ini rumah kecil doang kok. Oh, berarti ada rumah gedenya gitu maksud lo? Gak ada, ini rumah sementara. Gitu. Terus lu, Yon, lu bener-bener cuma mikirin Sinon doang gitu untuk kali ini? Ya mau gimana lagi? Soalnya sumber kebahagiaan. Oh gitu. Oh iya, Yon, lu kebetulan waktu itu pas gua lagi itu perasaan ada lu deh. Yang pas gua lagi kayak ngobrol sama Pak GM. Kayaknya lu kayak ketemu lu di rumah yang di Elbonia itu kan? Yang di Elbonia. Ah, lu ngapain di situ? Oh, dapat tuh. Shulker gua ketinggalan. Shulker gua. Oh, shulker. Oh. Iya, ternyata sih, gua kira yang mana ya, warna merah apa yang hitam ya? Udah pokoknya shulker ya, itu doang sih. Oh, gitu. Ya, itu sih ya, gua cuma kecewa aja sih sama Pak GM, dia harus masukin Odo sebagai gubernur
Emang dan... dia enggak pernah runding dulu gitu sebelum ngambil keputusan. Enggak pernah rapat gitu. Jujur sih waktu itu waktu dia jadi presiden pun gue enggak tahu karena gue benar-benar menyendiri gitu kan. Gue di hutan, gue kayak pengen dekat sama alam untuk ngecernihin otak gue. Terus ketika otak gue udah jernih, udah enggak ngerasa stres lagi, gue coba balik ke teman-teman gue, tapi ya tahu-tahu gitu. Udah ada Odo ya. Ada Odo di Albania dan sebagainya. Berarti lo makin stres dong sekarang. Ya, jujur gue tadi udah pengen menyendiri lagi sih gue ke hutan lagi. Gue pengen nenangin pikiran gitu loh. Gue nggak mau mikirin lagi gitu kan. Itu lebih bagus sih. Iya. Kalian tahu nggak sih katanya emang ada denger-dengernya kayaknya ada namanya itu tadi lo juga sempat bilang ya prankpolitan yang hancurin ya. Iya, Plengpolitan. Plengpolitan yang hancurin. Itu aku juga kaget sih pas dengar kabar itu. Lo? Ya. Oh, itu lo lihat siapa emang? Plengpolitan kok bisa ngancurin, tujuan mereka apa emang? Jadi pas aku nyamperin tuh, itu kan kalian lagi pada enggak ada tuh, aku cuma sendiri, ya kan? Kan lagian tuh pak game gitu-gitu lagi sibuk Albania katanya kan. Nah, aku juga di situ sendiri. Terus aku lihat ddia lagi ngebakar-bakarin gitu. Nah, terus dia pakai baju sekolah kan? Pakai baju sekolah. Terus pas aku samperin dia lari kencang banget, terbang. Jadi aku enggak lihat wujudnya. Yang pasti dia pakai baju sekolah. Sama satu lagi, Tem. Apa ada tuh? Ada sign-nya, sign-sign apa ya? Plengpolitan gitu, sign. Iya, kemarin sama Ayon nemu tuh si Ayon, dihancurin tapi. Iya. Aku tanya kan kamu udah lihat ini belum? Wah. Ya udah, ternyata memang benar dari Plengpolitan. Yes. Dia emang ya dia emang gitu sih. Soalnya kan pertama kali kenapa tuh? Tapi waktu itu kayaknya yang bakar lalu datang kayaknya nyata deh waktu itu. Enggak kok enggak nyata. Enggak, itu lu lagi mimpi. Lu waktu itu lihat wujudnya kayak gimana deh kalau lu nyata? Mukanya babi kayak gimana? Sih. Babi, muka gua apa? Babi. Muka lu bukan babi sih. Iya, mungkin rambutnya lu ngeliat mungkin rambut pink sama mungkin. Mungkin kali ya. Mungkin itu halusinasi, Gam. Namanya lu juga lagi stres depresi kan? Lu tahu itu Plengpolitan karena dari sign sama karena dari jelas orangnya, pelakunya muncul, Gam, terbang langsung pas gua samperin. Tapi bukan petinggi Plengpolitan. Bukan petinggi itu kayaknya sih suruhan itu kayaknya. Ya budak-budak ya. Lu tahu dia di mana? Dia kan pernah ke ini ke Albania kayak datang ke acara aku, gitu loh. Kan sering datang ke acara, lu depresi sih, menyendiri mulu di alam. Iya. Ya, kita tuh diundang, tahu. Gem. Tapi itu siapa sih yang gua belum tahu sampai sekarang. Karena pelakunya masih bentuk-bentuknya wajahnya tahu. Enggak, karena dia mandep belakang pakai baju sekolah, pakai elitra, Gem. Jadi ketutup gitu loh. Begitu gua samperin dia terbang langsung. Makanya gua bingung lu tahu Plengpolitannya dari mana dia. Dia ngasih sign itu yang Ayon itu bilang. Sign. Dia ngasih sign. Oh. Jembatan aku ada sign isinya Plengpolitan was here gitu loh. Dangerous gitu. Dia kayak ngancem gitu loh, Gem. Berarti dia ngancem kuda lumping dong. Iya, makanya di situ aku menyendiri, Gem. Aku stres, rumah aku hancur. Ini ke game dan yang lain-lain kali ya. Terserah sih kalau aku lagi senang menyendiri aja. Tapi bentar. Tapi gua enggak tahu itu takutnya ada ini dah, Gem. Bentar. Kan akhir-akhir ini kan lagi mau ada pen special tuh di Albania tuh kalau enggak salah ada. Oh iya tuh. Dengar-dengar gitu tuh Pratikan, dari Ayon. Ya. Pelantikan presiden. Presiden. Lu mau tahu apa? Presidennya udah jadi Pak Gem. Dia udah ngomong kan. Tapi belum dilantik, Gem. Lah kemarin Pak Gem enggak bilang dia belum dilantik? Dia enggak bilang sama lu. Dia enggak bilang sama lu. Enggak, dia cuma bilang dia udah jadi presiden Albania, wakilnya si ini, gubernur si ini. Dia enggak bilang ada pelantikan. Emang ada pelantikan? Kayaknya lu enggak dibutuhin lagi deh di sana deh. Enggak di apa? Enggak dibutuhin lagi, soalnya lu setiap informasi Pak walaupun lu ada tapi lu enggak dikasih tahu. Bukan enggak dibutuhin lagi. Mungkin enggak terlalu penting kali si Gemma. Iya, mungkin sih bisa dibilang gitu. Mungkin ada orang lain yang lebih penting gitu, mungkin si Odo. Iya, si Odo kali ya. Mungkin, Gem. Kan kita enggak tahu. Mungkin sih. Tapi itu cuma netting kita doang kok. Netting kita doang. Kita enggak tahu aslinya. Masa sih Pak GM kayak gitu? Pak PP kayak gitu kan udah teman udah lama. Masa dia enggak butuh gua lagi? Ya karena lu nya kan menyendiri.
Terus pas lu datang lagi ya dia merasa udah ada yang nyaman gitu, Odo, mungkin yang selalu ada buat dia. Apa? Mungkin dia mikirnya kamu lagi nyari waktu kali, butuh waktu. Iya. Kalau misalnya butuh waktu, butuh teman, harusnya dia yang jemput gua ke atau nanyain kabar gitu. Emang lu enggak dijemput gitu, enggak ya. Nanyain kabar apa-apa? Enggak, dia enggak pernah nanyain kabar apa. Gua aja kaget, Pak GM jadi udah jadi presiden, gua kira udah dilantik. Waduh, si itu Odo sih. Dilantik. Kayaknya sih emang dia udah enggak butuh lu lagi, Gem, untuk saat ini. Enggak tahu ke depannya. Masa sih? Nah, gua jadi makin depresi, gua jadi makin stres nih. Makanya itu aku hidup menyendiri. Untung kita ketemu lu, Gem. Tadi lu udah marah-marah lagi di awal. Coba kalau kita tinggalin. Udah buat ya ilah, pagi begitu masa pagi kayak gitu sih. Jangan nangis, Gem. Kalem. Kita itu sebagai cowok harus kuat, Gem. Tapi masa temen yang udah lama kayak gitu sih, Tam? Pagi. Ya, Kak. Karena kita enggak tahu, Gem, isi hati orang itu gimana. Ada alasan lain atau alasan lain gitu. Dia cuma pemikiran kita doang. Itu netting kita doang, kita enggak tahu. Tapi kira-kira kebenarannya berapa menurut kalian? Berapa persen? Berapa ya? 80 mungkin? Oh. Iya, 80. Mungkin kemungkinan bisa. Kemungkinan bisa. Aduh, gue bingung deh, gue kalau udah galau-galau gini gue harus lari kemana, gue apa? Ya udah, lu hidup di sini aja dulu sementara sama gue. Oh ya, emang lu nggak bosan di sini sendiri? Ya gue sih nggak bosan, Gem, karena ya menurut gue nyaman-nyaman aja sih. Nyaman-nyaman aja, Gem, karena kita nggak ada yang ganggu, kita nggak ada pikiran apa-apa, kita hanya sekolah, gitu-gitu doang, makan. Iya, kalau di sini panas, kalau di sini dingin bisa dipanasin tuh. Iya. Bakar dong. Bakar bang. Itu kayu bang, bukan batu bang. Kayu di bang. Oh ya, jangan. Nah makanya di sini gue kasih api-api kan biar ada penghangat juga. Iya sih. Ya udah, kalau lu nggak keberatan tem, gue tinggal di sini aja deh. Sama iya. Lu. Untuk menyendiri nggak apa-apa kok, penting lu nyaman. Matem gitu kok orangnya kok. Kemarin pas rumahku kebakaran dia juga nolongin aku duluan. Pasti ditolongin. Gue sih menolong terus kok selagi teman butuh. Rumah lo dibakar ditolong sama Matem. Iya. Iya, gue yang nolong Ayan. Tiba-tiba si Matem udah kayak matiin ini ya apinya dari matiin. Wow. Jadi tuh masih ada api yang tersisa yang tapi enggak bantu ya. Tiba game sama PP kemana? Wah, gue nggak tahu, Gem. Iya, fokus ke negara kali ya. Iya, fokus ke negara mungkin. Negara daripada kampung halaman, mungkin ya, mungkin loh. Ini netting kita aja. Ini netting kita doang. Gue harap kalian bisa bantu gue ya, biar gue nggak depresi kayak gini lagi, Yon. Aman. Cari kemana, sumpah. Gue tadi sempat, gak percaya sama si Matem karena. Waktu itu gue inget banget bahwa yang bakar tuh Matem, gitu. Pas lu tanya gue mukanya kayak apa, mukanya babi, nyata muka gue kan gak babi tuh. Iya. Awal aku juga kayak gitu, awal juga. Iya pasti orang pada sas ke gue karena gue paling sering di situ kan, nggak apa-apa, kan gue jelasin semuanya. Oh jadi lu menghilang ini bukan karena lu merasa bersalah gitu ngebakar? Enggak, gue hanya menyendiri aja. Okay, ya udahlah kalau misalnya kayak gitu gue minta join sama lu tem. Oh ya boleh. Boleh. Gak apa-apa. Cuman di sini tidurnya di lantai ya soalnya gue nggak mampu buat beli kasur. Oh di lantai. Enggak. Ya. Emang ini Ayan nggak mau bantu pak? Ayan nggak mau bantu pak? Ayan juga tidurnya di laut. Istri sama anak ini bang butuh makan bang masalahnya. Tuh dia juga butuh duit. Kita tuh lagi kesusahan sebenarnya. Cuman kita nggak lupa sama teman kok. Ya mungkin teman-teman lu itu lagi senang-senangnya lagi banyak duit gitu kan, cuman enggak ingat sama lu. Tapi emang mereka banyak duit sih. Tapi apa kita minta bantuan sama mereka aja ya? Oh, enggak perlu. Kita itu sederhana kok. Hidup kita sederhana yang penting kita cukup, Gem. Enggak perlu mewah-mewah. Kita penting bisa masak, kita bisa naruh barang kita bisa buat-buat yang kita mau. Terus kalian tahu enggak sih tentang kabar-kabar tentang Prankpolitan? Enggak tahu kah? Oh, gue nggak tahu, Gem. Kurang tahu, gue. Gue nggak pernah kesana juga. Kita mau Prankpolitan itu ya, itu yang pasti ancam. Udah lama banget itu. Iya. Alasan mantu itu udah lama banget. Lama banget itu. Gue ada informasi ada orang baru, tahu nggak sih kalian? Hah? Siapa? Orang baru. Jadi si Azri kan.
Menteri Pembangunan, ya kan. Oke. Okay. Nah, dia bawa apa ya? Ibaratnya bawa, bukan bawa babu sih, bawa pekerja. Itu namanya Ricky gitu. Gitu. Gua cuma ngasih tahu ada orang baru aja. Oh, Ricky namanya. Orang baru. Oh, okay. Ya, paham. Aku baru paham. Tahu. Aku enggak tahu, Ini kenapa dibikin kayak gini? Astagfirullah, Yonin. Bukannya nyaman malah geli gue tinggal di sini. Ya udah. Mungkin gue pikirin dua kali lagi ya. Kalau emang. Oh iya, nanti lo kalau misalkan lo pikirin aja dulu, lo harus join sekarang. Yeah. Lo boleh boleh nyari halaman lo, mungkin ada yang lebih cocok sama lo. Yeah, kalau misalkan lo emang ada apa-apa, bilang aja sama gue. Ya, gue kalau ada apa-apa, gue mungkin kesini lagi. Boleh. Tapi thank you banget. Perhatian sama gue karena gue lagi stres kayak gini. Kayaknya juga Pak GM lagi sibuk sama negaranya, PP lagi sibuk sama. Ya biasa lah, lagi senang-senangnya sama jabatan baru ya kan. Ya udah deh, gua pamit dulu ya. Gua pengen coba nge-refreshing dulu otak gua. Oke, dah Gema. Kalau ada apa-apa gua kesini lagi ya. Dah Gema. Bye, Mata. Bye. Dia gak tau Yon, kita bakal bunuh dia.